Halo friend, selamat datang kembali di channel Mrs. Nana Cooking. Kali ini saya berbagi video bagaimana cara saya memasak ikan tenggiri asam pedas. Rasanya tentu maknyus. Oke, kita langsung aja ke bahan-bahannya dan cara memasaknya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel kami dan tekan tombol loncengnya. Bahan-bahannya adalah, kapan hari saya beli satu ekor ikan tenggiri dengan berat 1 kg. Saya potong-potong, cuci bersih, packing pakai plastik grade food, kemudian saya simpan di freezer. Hari ini saya mau masak, maka saya rendam di air hangat selama 20 menitan. Bumbu asam pedasnya adalah 10 buah belimbing wulu potong-potong, 3 batang daun bawang potong-potong, 1 buah tomat ukuran besar potong-potong, 15 buah cabai rawit, 1 buah cabai besar potong-potong, 5 siung bawang merah potong-potong, 5 siung bawang putih potong-potong, setengah ruas jahe digeprek, setengah ruas kunir dipotong-potong, setengah ruas lengkuas digeprek, 4 lembar daun jeruk purut, 2 sendok teh garam, dan setengah sendok teh gula pasir. Rebus air 1 liter 300 ml. Kalau sudah mendidih, masukkan semua bumbunya kecuali garam. Aduk dan tunggu mendidih lagi. Kalau sudah mendidih lagi, kita masukkan ikan tenggirinya. Tata ikan tenggiri agar tenggelam ke dalam kuah. Kemudian kecilkan api, tutup dan biarkan selama 20 menit. Kalau sudah 20 menit, matikan kompor, masukkan garamnya, kemudian diaduk-aduk. Ngaduknya pelan-pelan ya, karena daging ikan tenggiri sangat rapuh. Ikan tenggiri masak asam pedas siap dinikmati. Selamat mencoba. Saya suka memasak dan suka dengan makanan bervariasi. Saya akan mengupload ke YouTube apa yang saya anggap enak. Jika teman-teman menyukai resep ini, klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya ya, supaya teman-teman tidak ketinggalan video baru dari kami selanjutnya. Dan klik atau lihat video yang mungkin teman-teman suka di halaman berikut. Jangan lupa klik subscribe ya, supaya tidak ketinggalan video-video baru dari kami selanjutnya. Kemudian klik untuk melihat video yang mungkin teman-teman suka di halaman ini. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.